Kuota daftar tunggu keberangkatan haji di Kemenakalsel hingga tahun 2018 ini sebanyak 100 ribu orang lebih. Sedangkan Kementerian Agama Tabalong mencatat setiap tahunnya rata-rata masyarakat Tabalong yang mendaftar berangkat haji sebanyak 900 sampai 1000 orang. Di sisi lain, jumlah calon jamaah haji Tabalong yang diberangkatkan setiap tahunnya hanya berkisar di angka 400-an. Hal ini otomatis membuat daftar tunggu berangkat haji semakin panjang. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Tabalong Nabehan Fansuri memperhitungkan, jika pendaftaran haji reguler dilakukan di tahun 2018, maka diperkirakan akan menunggu jadwal keberangkatan selama 27 tahun. Pertama harus mendaftar, karena sementara ini kan jalur pemberangkatan haji yang resmi itu dari pemerintah kan hanya dua, haji reguler dan haji khusus, gitu. Dan dua-duanya ada urutnya, ada daftar apa, ada urutannya, ada daftar tunggunya, gitu. Maka tidak ada jalan lain bagi masyarakat yang ingin mendaftar, ingin berangkat haji, maka harus melalui jalan mendaftar haji, gitu. Melalui Kementerian Agama untuk haji reguler atau melalui penyelenggara ibadah haji khusus untuk haji khusus. Meski demikian, Nabehan menghimbau masyarakat untuk tetap mendaftar haji melalui Kementerian Agama maupun penyelenggara haji khusus, karena tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan kebijakan terkait penambahan kuota keberangkatan haji. Jika ada penambahan kuota keberangkatan, maka daftar tunggu keberangkatan haji akan lebih singkat. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.